Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara-saudari, adik-adik, mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Selamat datang di mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Tanah. Selama satu semester ke depan, tentu saja kita akan sering bertatap muka, bertemu dan berkomunikasi. Bisa dilihat di tampilan slide yang ada, silakan dicatat, karena komunikasi kita melalui via WhatsApp, Gmail, Facebook dan YouTube. Adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, pada pertemuan awal ini saya ingin memaparkan kepada Anda semua terkait kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa mengenai berbagai aspek perkuliahan atau biasa yang kita kenal dengan kontrak perkuliahan. Nah, fungsi kontrak perkuliahan itu sendiri adalah menjelaskan peranan dan tanggung jawab mahasiswa dan dosen dalam rangka meningkatkan efisiensi belajar. Mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Tanah berada pada semester 1 dengan bobot 3 SKS dan menjadi mata kuliah wajib. Yang berikutnya terkait dengan deskripsi mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Tanah, membahas tentang proses-proses pembentukan dan faktor-faktor pembentukan tanah, kemudian morfologi dan klasifikasi tanah, survei dan evaluasi lahan, kemudian manfaat mempelajari mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Tanah, yaitu mahasiswa mampu mengaplikasikan, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang Dasar-dasar Ilmu Tanah. Saudara-saudari, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, yang berikut terkait dengan outline materi perkuliahan kita selama satu semester yang terdiri dari 16 pertemuan. Silakan adik-adik mahasiswa boleh dicatat, di mana pertemuan awal kita adalah materi kontrak perkuliahan. Kemudian kita akan mempelajari pengertian tanah dan sejarah singkat ilmu tanah. Kemudian selanjutnya faktor-faktor pembentuk tanah dan klasifikasi tanah, struktur tanah, fungsi dan klasifikasi air tanah, klasifikasi dan peranan organisme tanah, sumber bahan organik tanah dan peranannya. Setelah semua materi pada pertemuan 1 dan 7 dipelajari, maka kita akan evaluasi atau bis evaluasi lagi atau biasa yang kita kenal dengan ujian tengah semester. Saudara-saudari, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan. Nah, setelah kita melakukan evaluasi tengah semester, kita akan melanjutkan materi kita dimulai dari materi koloid tanah dan peranannya, kemudian kemasaman tanah, unsur hara esensial dan fungsinya, unsur hara makro maupun mikro, kemudian pengertian dan klasifikasi pupuk, konservasi tanah dan air, kemudian klasifikasi tanah di Indonesia dan pengenalan survei lahan. Setelah semua kita tuntaskan, tentu saja kita akan evaluasi lagi atau biasa kita sebut dengan ujian akhir semester. Oke, itulah outline materi perkuliahan kita selama satu semester ke depan. Yang berikutnya terkait dengan metode pembelajaran untuk kuliahnya secara luring, luar jaringan atau biasa kita kenal dengan tatap muka secara langsung di kelas. Kemudian daring itu adalah dalam jaringan atau yang biasa kita kenal dengan kuliah online. Untuk media pembelajaran secara daring, ada beberapa alternatif media yang bisa kita gunakan, yaitu menggunakan LMS pada penilaian, kemudian menggunakan Zoom, Google Classroom, via WA dan YouTube. Nah, untuk bentuk pembelajaran terdiri dari pemberian materi dari dosen, kemudian ceramah, penjelasan dan diskusi,
Kemudian tugas yang akan diberikan nanti berbentuk tugas makalah dan nanti akan dipresentasikan. Nah, untuk bobot penilaian seperti kehadiran, tugas, dan presentasi berbobot 10%, 30% untuk ujian tengah semester, dan ujian akhir semester berbobot 40%. Saudara-saudari, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang saya banggakan, itulah materi awal kita tentang perkuliahan yang bersihkan aturan main dalam mengikuti mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Saya kira itu apa yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar Anda semua bisa mendapatkan video-video terbaru dari GSA Pertanian. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah menonton. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.